bisa aku lalui karena cinta. Bila waktu bisa terulang satu bintang, jaga setiapmu namun semua sudah terjadi, ku relakan semua. Tersenyum karena cinta jalan hidup, tidak ada yang tahu, semuanya kehendak Yang Maha Kuasa. Karena cinta. Jadi sosok laki-laki di situ memang laki-laki yang menghilang, tapi dengan menghilangnya laki-laki itu kami tetap bahagia, kami tetap tersenyum karena cinta. Iya, sengaja. Oh tidak menyinggung, karena saya juga sama beliau kan bersahabat, sama mantan tetap bersahabat. Jadi tidak menyinggung, hanya memang harus dihadirkan sosok cowok gitu di dalam video klip itu. Vicky ya maksudnya ya? Iya, Vicky pun. Vicky Prasetyo itu kan ceweknya banyak. Terus saya takut memang beliaunya itu punya sesuatu. Jadi saya datang ke situ memang benar-benar dandan yang kira-kira bisa masuk sarung tangan gitu. Ya udah saya dandan ala bikers gitu kan. Terus saya pakai sarung tangan. Jadi kalau salaman kena sarung tangan. Takut, Bro. Pada saat itu kan saya belum ketemu, saya belum kenal dengan Vicky Prasetyo, saya nggak kenal sama sekali. Jadi saya siapkan sarung tangan, begitu udah di situ, udah salaman, nggak sih kayaknya Vicky nggak berani, natap saya juga nggak berani. Maksudnya nggak bakalan lah Vicky menyatakan bunga atau apa, nggak, itu hanya lucu-lucuan aja. Tapi benar nggak Bung sering di DM sama Vicky? Bunda baca nggak?
DM sekali aja, cuman di DM sekali aja, cuman assalamualaikum, salam silaturahmi mbak, udah itu aja, itu aja. Nggak dibalas karena kan dia terkenal playboy ya. Ketertarikan enggak sih kalau setelah ketemu di acara itu, enggak sih, biasa aja, maksudnya ya udah kenal, ini bunda sosok yang inspiratif, udah itu aja sih. Salting mungkin karena sifatnya salting atau enggak ngerti, aku enggak ngeliatin soalnya. Ya tentu, anak-anak malah bilangnya gini, Mom, kamu kapan punya jodoh kalau di rumah terus? Kayak gitu, ayo dong jalan-jalan gitu. Jalan-jalan biar ketemu jodoh gitu. Belum ada, cariin ya. Tapi tipe nanti yang ke depan bunda pengennya seperti apa sih? Mungkin yang setara sama bunda? Enggak. Setara itu apa nih? Aku kenapa? Enggak sih, aku enggak. Kriterianya itu udah pasti yang satu itu baik. Ganteng harus, karena itu jelek aja nggak setia. Jadi kalau ganteng nggak setia ya udahlah ganteng ya kan gitu. Tapi kalau jelek nggak setia ke laut aja. Vicky. Tapi Vicky udah tahu bunda. Oh iya. Iya. Berapa lama yang lalu? 2 atau 3 hari beliau tuh DM. Bunda boleh nggak kasih video? Nanti saya mau posting di Instagram, dia bilang gitu. Terus saya bilang, oh iya siap. Nanti ya kalau pas rilis gitu. Nah, terus udah beliaunya udah kasih nomor WA tapi saya belum send ke WA. Oh, berarti bunda belum kontak secara langsung ya. DM aja, DM kan langsung juga. Enggak, Vicky enggak berani gombalin saya. Enggak berani kok. Vicky enggak berani. Ya kan, Vic? Enggak berani kan, Vic? Anak-anak menanggapinya gimana nih bunda? Pasti anak-anak tahu kan mengenai menanggapi tentang Vicky? Oh, anak-anak sih lucu aja, ketawa, ngakak, bun ngakak, itu aja. Kita ngakak terus, bun, karena itu. Jadi enggak, anak-anak enggak masukin hati, dan aku rasa Vicky juga enggak masukin hati, dia cuma main-main. Ya kan, Vic?